Warga perumahan Kriya Asri 2 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam digemparkan dengan tewasnya Wulandari, seorang ibu muda beranak dua berusia 27 tahun. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh ayah korban. Ia merasa curiga karena sudah dua hari tak melihat anaknya, sementara pintu rumah dalam kondisi terkunci. Ia pun mendobrak pintu dan menemukan sang anak sudah tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah. Menurut sang ayah, suami korban adalah warga negara asing asal India. Selama berumah tangga, korban dan suaminya sering cekcok, bahkan korban sering dianiaya. Setelah kejadian pun, suami korban tidak diketahui keberadaannya. Korban selama ini pernah mengadu nggak sih, Pak, sama Bapak masalah keluarga gitu? Ya, selama ini sih ada rumah tangga, ya, terutama ekonomi. Pak, suaminya kan hilang semenjak korban ini kejadian, Pak. Emang suaminya sendiri, apa keseharian mereka memang sering ribut atau tidak? Tiap hari sering di sini. Sementara dari keterangan polisi, diketahui bahwa ditemukan banyak luka bekas penganiayaan dan benda tajam di tubuh korban. Suami korban tidak bisa dihubungi dan kini masih dalam pencarian. Kalau masalah kondisi memang ada luka, tapi kami untuk saat ini belum bisa menyimpulkan itu apa luka apa atau luka di bacok atau kami belum bisa menyimpulkan. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi.